Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad Yang kami hormati Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Depok Beserta seluruh ketua-ketua dan ketua-ketua komisi Serta seluruh staf dan jajaran di MUI Kota Depok Kemudian yang kami hormati Bapak Wali Kota beserta seluruh uh, kepala dinas dan staf dan jajaran dan seluruh masyarakat uh, tokoh uh, para ulama di wilayah Kota Depok dan seluruh peserta kebiar uh, Muharram 1444 Hijriah tahun 2022 Masehi yang kita semua insya Allah dirahmati diberkahi Allah SWT. Ta'ala. Tiba saatnya momen yang dinanti-nantikan oleh para peserta lomba Gebiar Muharram 1444 Hijriah yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Depok yang dipandu oleh uh, Komisi uh, PSBI Pembinaan seni budaya Islam, para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami akan umumkan saat ini para pemenang lomba sekaligus uh, peserta terfavorit. Oleh karena itu, marilah kita ikuti bersama informasi dan pengumuman dari pemenang-pemenang lomba yang telah mengikuti Gebiar Muharram 1444 Hijriah ini yang disenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Depok. Baiklah para peserta dan para ofisial, ofisial lomba, kami akan umumkan pemenang lomba mulai dari lomba Kiraatul Kutub musabakah kiratul kutub. Berdasarkan keputusan Dewan Juri, berdasarkan keputusan dan kesepakatan Dewan Juri, maka diputuskan para pemenang lomba musabakah kiratul kutub ini, juara pertama diraih oleh Ananda Nur Muhammad, nomor peserta 30 dari Pondok Pesantren Kotrunada. Juara kedua Diraih oleh Ananda Nubzah Tusania Dengan nomor peserta 20 Dari Pondok Pesantren As-Sa'ada Juara ketiga Ananda Akmal Muhammad Dengan nomor peserta 42 Dari Pondok Pesantren Ar-Rahmania Demikian itu Pemenang Lomba Musabakah Kiraatul Kutub Baik selanjutnya kami akan sampaikan pemenang lomba pidato tiga bahasa. Kami akan mulai dari lomba pidato bahasa Indonesia. Berdasarkan keputusan Dewan Juri, dalam proses penjurian pidato bahasa Indonesia, juara pertama diraih oleh Ananda Ripsha Aulia Grafiana dari MTS Muhammadiyah 1 Depok. Juara kedua diraih oleh Ananda Ilyansah Ramadan dari Pondok Pesantren Al-Hidayah Boarding School Rawadino. Juara ketiga diraih oleh Ananda Muhammad Prasjo Nugraha dari Pondok Pesantren Al-Wuthqoh. Selanjutnya, kami akan umumkan pemenang lomba pidato bahasa Arab. Juara pertama diraih oleh Ananda Reva Maulia Khairunisa dari PPTA Binaul Ummah Pondok Pesantren Tahfidz Al Quran Binaul Ummah. Juara kedua. Diraih oleh Ananda Rasa Putri Zahra dari Pondok Pesantren Wahid Hashim. Juara ketiga diraih oleh Ananda Fahmi Dwi Hanafi dari Pondok Pesantren Darussalam. Selanjutnya, kami akan umumkan pemenang lomba dalam pidato bahasa Inggris. Juara pertama diraih oleh Ananda Fajar Rianto dari Pondok Pesantren Darussalam. Juara kedua diraih oleh Ananda Salisa Warda Sauraya dari Pondok Pesantren Tahfid Master, dan juara ketiga diraih oleh Ananda Biska Amalia dari Pondok Pesantren Binaul Ummah. Selanjutnya, berdasarkan keputusan dewan juri juga, pada lomba seni Islami, kami akan umumkan juara pertama diraih oleh regu dari Al-Falah 25, kemudian juara kedua regu dari Al Hidayah 79 putusan dari Nurul Hasana dan juara ketiga Marawis Al Hidayah dari Majelis Taklim Al Hidayah demikian itu berdasarkan kesepakatan dan ketentuan dewan juri semua itu tidak bisa diganggu gugat berdasarkan keputusan dewan juri. Selanjutnya, kami akan informasikan dan umumkan peserta terfavorit. Peserta terfavorit untuk lomba pidato tiga bahasa. Yang terfavorit adalah nama Ilma Nafiatul Irsyadiyah dari Pondok Pesantren Tahfidz Al-Qur'an Al-Hakimiyah. Kemudian yang terfavorit pada lomba seni Islami dari Ar-Rahman. Putusan dari Ar-Rahman ini yang terfavorit. Demikian informasi pemenang lomba kali ini. Mudah-mudahan yang belum mendapatkan kesempatan untuk bisa meraih juara, bukan berarti jelek, bukan berarti lemah dari beberapa sisi. Namun dalam hal ini ada hal-hal yang diunggulkan yang lebih unggul dari teman-teman kita yang mendapatkan dan meraih juara 1-3. Oleh karena itu mudah-mudahan perlombaan kali ini yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia memberikan spirit dan motivasi, memacu semangat kita untuk bisa terus memacu kualitas, meningkatkan kualitas diri kita masing-masing sehingga kesempatan ke depan kita bisa meraih juara. Dan selamat buat para juara dan selamat juga yang sudah ikut tampil meramaikan Gebiar Muharram yang diselenggarakan oleh Majlis Ulama Indonesia Kota Depok di bawah eh, naungan, di bawah eh, Komisi eh, Pembinaan Seni Budaya Islam. Demikian mudah-mudahan semua bisa kita maklumi. Billahi taufiq wal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.